jangan lupa subscribe dan like Gilbar FC Official yang ada tombolnya. Karena ada pertandingan antara Kang Sahar berduel di sini ya, dengan tim merah sama tim oranye. Saya tim merah, Escobar tim oranye. Dan kalian unggul ya, like, menang ya. Ya, hasilnya mana yang menang? Tanpa lapura pada hari hanya ya hari ini kita sama-sama ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Ya, sahabat Gilbar FC, kali ini kita akan kedatangan seorang pemain bintang, Sahar Ginanjar dan Silvio Escobar. Kenapa? Sudah lama saya tidak siaran langsung di lapangan Gilbar FC. Ya, kali ini ada perang bintang antara tim Sahar Ginanjar Gilbar FC melawan tim Escobar Bintang FC. Tim Sahar menggunakan baju merah-merah dan Escobar menggunakan baju oranye-oranye. Ya, duel sengit Escobar dan Sahar akan terjadi ya. Masih dipegang saja dengan tim oranye, diumpan manis. Diumpan saja Escobar kotak-kotak bola. Ya, apa yang terjadi? Bola diambil saja tim Gilbar FC merah. Ya, tim oranye masih menguasai bola. Umpan tinggi diterima saja dengan Escobar. Tidak ada teman yang mendekati. Ya, Sahar pemain menjulang tinggi sekitar 2,5 meter. Apakah iya 2,5 meter? Nampaknya saya belum ukur, tidak bawa meteran saudara-saudara. Di dengan tenang ditahan ini. Ya, diumpan lagi, umpan sayap kini. Sayap kanan menusuk ke dalam. Apa yang terjadi? Umpan jauh dan gol! Tim merah mundur, tim Sahar merah unggul 1-0 atas tim oranye Escobar. Umpan jauh dan disulut. Tidak, saudara. Masuk nampaknya saudara-saudara, sedikit terkejut tim oranye. Iya, diumpan dikit kepada pemain. Ih, tidak jelas saudara-saudara. Ya, Sahar masih mengotak-atik bola. Berduel dengan Escobar, apa yang jadi? Ditarik saudara-saudara. Permainan. Penalti, apakah penalti? Oh, diambil oleh saudara Eko. Eko, apakah dia tegang mengambil penalti ini? Apakah dia tegang? Beban di pundaknya dilalui Eko. Apakah Eko yang mengambil? Nampaknya Om Silvio Escobar. Apakah Eko? Eko nampaknya yang ditunjuk. Eko dengan tenang di eksekusi. Dan bolanya gol! Saudara-saudara, dengan gerak tipu, bola pelan sekali. Nampaknya kiper sudah mati langkah. Apa itu, Kang Sahar sangat sangat bermain-main. Digocek, gocekan yang jangan tadi bola ditahan. Apa yang terjadi? Iya, iya, kakinya sangat panjang sekali.
Ya, Om. Om. Om masih mengotak-atik bola, Om. Iya, nampaknya tidak ada yang mendekati. Iya, Kang Sahar. Kang Sahar masih. Ih, sang skill yang ditunjukkan oleh. Iya, lambaknya Escobar menjadi back. Saudara-saudara, diumbas aja. Iya, bolanya. Aduh. Kejadian unik terjadi oleh kiper. Nampaknya Jakwan sedikit beban pada pertandingan hari ini. Bola pelan dibiarkan masuk ke gawangnya sendiri. Oh, nampaknya dia tidak siap menerima umpan dari Silvio Escobar. Saudara-saudara, dengan sedih dia paru tetap jalannya. Kang Sahar, ancang-ancang sangat jauh. Apakah di syuting langsung atau di umpan? Diangkat saja, diangkat saja. Iya benar, dia gol. Kita lihat apa yang terjadi. Tendangan bebas dari Tahar Ginanjar. Jauh banget majunya. Majunya jauh banget itu. Iya, Sahar menutup gawang. Berdiri di tiang gawang dia. Nampaknya Sahar menutup gawang dia. Tinggi sekali dia menutup gawang. Apakah masuk? Iya, pertandingan yang seru. Apakah masuk? Iya, dia sangat. Ya, itu masuk. Ya, masih ada Sahar. Sahar berdiri sekarang. Di situ harus terjadi. Sedikit sangat tinggi sekali. Bola seharusnya 90% masuk. Ditunggu saja oleh Sahar Ginanjar. Jangan lupa subscribe, jangan like. Ini baru FC ya, official. Official. Yo, ya. Sahar Ginanjar. Terima kasih undangannya. Bisa bermain sama kawan-kawan di Bar FC. Rasanya alhamdulillah bisa bermain di sini. Bisa memberikan silaturahmi lah, intinya kita sportif, kita tetap tinggi dan juga lagi pandemi seperti ini sangat bagus melakukan aktivitas olahraga, tapi tetap kita memberikan protokol tentunya, tetap menjaga kebersihan. Mungkin lebih diperhatikan kondisi lapangan. Sayang banget punya lapangan seperti ini, tapi tidak terlalu karena jarang sekali ada lapangan-lapangan yang bisa dipakai. Itu aja, terima kasih banyak undangan. Ya, kan kita kan mau ngadain juga ya, menurut Om ini apa buat motivasi anak-anak untuk semangatnya di acara dilebar ini, klik ini. Saya rasa kalau ada baru pertama kali dengan ajak anak bar, ya kata-kata motivasi anak-anak biar ya, semangat lagi. Ya sangat bagus ya ada di bar ini. Apalagi kalau misalkan memang bejanya ada usia melakukan usia-usia muda gitu, jadi kita bisa melihat talenta yang orang kita ini sudah punya. Ayo deh, habis ini. Tidak mencari potensi. Jadi kalau ada latihan-latihan, jangan selalu waktu main, mungkin bisa kucing klinik dulu satu jam. Tidak, bukan kucing klinik itu bukan fisik ya. Jadi pengetahuan tentang ilmu sepak bola yang benar itu seperti apa. Kadang orang yang awam itu selalu menjudge pemain profesional, tapi dia sendiri yang menjudge itu tidak tentu bisa bermain sepak bola secara benar. Jadi ada kalanya kucing klinik itu memberikan wawasan tentang sepak bola, apa yang terjadi.
sehingga orang awam itu akan mengetahui cara main bola yang baik. Ya, kenalkan, nama saya Farisman. Saya dari tim Oplosan Tim. Oplosan Tim. Main di sini gimana sih, Bang? Wah, sangat luar biasa. Orang menarik ini. Iya. Orang menarik. Mana Bang? Main Liga. Banyak nih. Bintang lah. Cukup lumayan bagus ya, Bang ya. Kayak buat defense-nya pada bagus semua. Bagus. Nyerangnya semuanya. Ya, bagaimana perasaan pertandingan hari ini? Mantap. Gimana, Bang? Pertandingan hari ini nih? Lumayan luar biasa. Mantap lah pokoknya kita. Iya, yang pemain bintang. Ini. Coba. Gimana dukungan Abang untuk menuju Gilbar League? Tantangan enggak? Tantangan. Siap ya. Abang ada di tim mana sih? Saya di tim merah. Wah, tim merah. Berarti kita beda ya. Ini dari tim mana nih Gilbar FC ini? Gilbar FC Umum ya. Waduh. Mantap. Gimana pertandingan hari ini? Jadi bek kiri ya? Posisi baru tuh. Bek kiri ya. Tadi pesaki pertama tuh. Ayo gabung. Nih, Sergio ini anu Jepang. Kan musuhan. Hah? Iya, musuhan tapi tetap di lapangan ini. Wah. Satu tim ya? Satu tim, ntar. Gimana persiapannya nih? Udah untuk menuju Gilbar League? Wah, persiapannya udah sangat matang. Siap banget. Apalagi Ungu nih. Kalah dong sama Pinky. Ada Pinky Boy di sini. Tuh, Pinky Boy. Wah, debat nih. Seru nih debat nih. Ayo. Ungu. Merah mana nih merah belum ada nih merah nih. Paling kuat di sini. Ya udah berantem. Oren. Pokoknya Ungu juara dah. Wadah, pasti juara. Ini dari Brazil nih, jauh-jauh nih. Tim hitam siap menjadi juara. Siap menuju GBK ya, siapa? Gimana Bang pertandingan hari ini nih bisa main dengan Bung Sahar? Alhamdulillah, suatu pengalaman yang luar biasa bagi kita. Sebelumnya pernah enggak sih, Bang? Cuma beberapa kali main timnas yang lain. Ini jauh-jauh dari Brazil nih pemain nih. Mukanya Eropa, Amerika Latin banget nih. Gimana Bang? Untuk support ada tambahan untuk motivasi anak-anak? Menurut saya sih lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi ya? Lebih fokus untuk menuju Gilbar. Luar biasa ya. Cuma di Gilbar FC doang ya bisa datangin pemain bintang ya. Alhamdulillah kita bergabung dengan Gilbar, banyak pengalaman baru, suasana baru, ya luar biasa lah kita bisa ketemu. Iya. Bintang pemain bola itu. Nih Bang, kita kan Gilbar, Liga Gilbar itu kan rencana finalnya mau ke GBK ya. Gimana sih menurut Abang nih? Luar biasa. Jarang terjadi ya. Bola di GBK itu atmosfernya pun beda ya. Biasanya kita nonton timnas klub Indonesia. Tapi kita main di situ. Dan sejarah yang kedua kalinya, Bang. Iya, kita pernah mengukir sejarah baru ya bermain di GBK. Merinding ya. Sukses terus, oke. Mantap. Oke. Terus Gilbar. Oke. Ya, persiapan untuk pengocokan tim Gilbar League 2020. Sabar. Dapat nomor berapa, Bang? 15. 15. 5. 14. Ini striker tajam nih. Mana nih? Ini langsung pakai.
Sebenarnya mah ini enggak ngacak aja kita mau nomor berapa. Iya. Lu pernah mau di sticker warna kuning? Warna kuning. Iya, ntar aja di rolling. Warna kuning. Untuk sticker ini mau sticker. Ah, kita ambil aja. Ini 8, ini 8. Udah ambil aja semua. Bang datang mana? Terus apa lagi? Warna sama lagi. Ah, tadilah sama Rizky. Rizky. Hah? 13. Nomor Rizky. Berapa? 5. Saya nyari nomor 3. Nomor 3 siapa? Dari 13 kali. Iya itu. Ini katanya mau di kosong. Dia ambil aja, dia ambil aja. Ambil. Ya, Bang, rumah. Mau nyari nomor 3. 3 mana? Oke, ya kita sambut. Oke, kesebelasan dari tim merah. Hilda Rexy. Luar biasa ya, kembali dengan gagalnya dia. Luar biasa. Ya, kembali. Ya, kayaknya. Hiklu. Langsung ketinggian. Dilanjutkan kembali semuanya. Baik kanan dari kiri, para juga rasa. Hadi. Ya, selanjutnya kita panggil kembali Lagu selanjutnya,
ganteng-ganteng imut ini. Ya, gol. Untuk selanjutnya. Pemain belakang yang pendiam-pendiam menghanyutkan dari tim hitam di Paris. Ya, untuk selanjutnya. Zaku. Satu pemain belakang, pemain belakang dari tim hitam di Paris. Ya, selanjutnya. Kata tiga rasit dari tim hitam tiga rasit. Ya untuk selanjutnya, Kutri. Baik saja, yang berani berdua Kutri. Hati-hati dengan Kutri. Mukanya kedukun sih. Ya untuk selanjutnya, pemain yang jantung ini Rusdiar. Ya mantap. Pandangannya ke depan. Mantap. Ya untuk selanjutnya Boat. Mantap Boat. Pemain sayap kanan dari hutan Kibaratka yang selalu menusuk kenalnya. Bintang naik hati-hatinya di tim hitam juga saja. Fokus ada lagi ke depan. Mau diambil gambar. Mantap. Ya. Turun dengan pandangan ke kamera depan. Mantap. Mantap. Bisa di belakang, bisa di striker, bisa di kanan kiri, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi di tim Oren. Terima kasih. Ben, goyang, goyang. Balukas, pemain yang berjulukan Marcelone di Barca. Bayu Pamungkas menjadi andalan dari tim Oren Super FC. Bayu Pamungkas pemain muda. Ya untuk selanjutnya. Pemain yang bersepit tinggi dari tim Orange di Barca. Riyadi. Luar biasa. Eka Riyadi. Mantap. Untuk selanjutnya tim Orange di Barca. Anur. Anur adalah pemain berbisa. Kanan bisa, ke kanan bisa, sedikit kecepatan dan penukur daya juang tinggi Anur. Ya untuk selanjutnya, pemain berlawan dari sebelum abad 3.
Lubang. Juga pemain muda yang penuh semangat juga nampaknya dari tim Oren bermain minggu 10. Untuk selanjutnya, Ferdinandnya Oren Fulgar FC Apung. Itu besar tapi halus permainannya. Ya, untuk selanjutnya, Pas Rayasa. Ya, ini pemain dari tim Orange Bulgar FC yang penuh gempal dan rata nampaknya. Lalu banyak makan nampaknya, luar biasa. Yo, jalan menuju. Yeah.
Ya, bola pandangannya ke depan. Mantap. Api besar yang paling satu. Tarlon. Kita sambut kembali yaitu Ujo
untuk selanjutnya kita panggil kembali Akan. Akan adalah gelandang dari tim Gulbar FC Akan. Mantap. Lalu untuk selanjutnya kita panggil Seto bek kanan dari tim Gulbar FC yang besok jauh. Ya kita selanjutnya kita panggil pemain berbakat dari tim Gulbar FC. Ya, untuk selanjutnya dari tim Gulbar FC kita panggil pemain Black Back tengah dari King Gulbar FC ya, yang penuh agang mengambil bola. Back tengah adalah dari King Gulbar FC. Ya, kita sambung kembali, kita sambung kembali dari King Gulbar FC. Super ya, Haliba, mantap dari Haliba. Pemain bertalenta serba bisa, makan bisa, apa juga bisa pilihan juga. Begitu seksi nampaknya, mantap. Iya, kita sambut kembali pemain muda dari Tinggi Lorenzo, Randy. Randy berkata juga menjadi pengusaha, mudah-mudahan sukses. Ya, Randy berkata dari Tinggi Lorenzo. Selanjutnya, Pak Malone!
tidak terkenal menyerah ini sempat mengalami segera retak dan kedua alhamdulillah bangkit kembali tanpa lulu untuk selanjutnya Musli pun berada kempal dari Guru Negara itu. Wah mantap. Ya untuk selanjutnya ini luar biasa. Ya untuk selanjutnya kembali kita bagi dengan lagu dari Juru Kegaran si Awan. Ayo ganti dibuang, ayo ganti dibuang, ayo ganti dibuang. Selanjutnya kita kalem dulu ya, 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 ya. Selanjutnya mantap, pemilihan tinggi itu kurnalisian. Habis sudah, ya, ya, sekali lagi, ah, semua teman-teman kita, wow! Ya, kebetulan,